Ini tadi kita pesen apa? Chicken Parmigiana Reggiana Anna Annabel. Halo, aku Vivin. Sekarang kita mau ke Purwokerto lagi. Dari Banjarnegara ke Purwokerto sama Mang Ojo lagi. Kita mau keliling Purwokerto lagi. Ada apa di sana? Apa ada yang baru di sana? Ya udahlah, kita lihat dulu aja. Yuk, jalan yuk. Zip. Nah, maskerku ganti. Jadi kita nyampe di Taman Langit. Nama tempatnya Taman Langit. Terus kalau kesini tuh ternyata harus reservasi dulu, dikasih tau temen. Dan ternyata tadi udah di reservasi. Terus sekarang kita mau coba masuk. Ini baru 2-3 minggu ini ya buka ya. Sekarang kita mau lihat ngecek-ngecek di sana ada apa aja, makanan apa aja. Sekalian kita ngicip. Yuk masuk yuk. Ternyata banyak vlogger-vlogger, banyak yang bawa kamera. Yang rekomen apa, Mbak? Yang paling banyak di sini ada nasi goreng spesial Taman Langit. Terus kalau untuk chicken kita ada chicken Parmigiana Reggiana. Aku nyoba ini chicken Parmigiana Reggiana cheese. Berapa, Kak? Satu dulu. One eternity later. Oke, sekarang kita udah nyampe, terus kita udah pesen, terus ini nunggu pesen ya. Kita nggak duduk di dalam karena suara musiknya kenceng banget, terus kita duduk di luar. Dan pemandangannya di luar deh, piu. Sini ikut. Wow, kita ada di... ada di ujung dunia, enggak ujung jembatan, jembatan kaca. Dan amazing, Mas Bojo sampai ke sini. Iya. Mas, kamu menghalangi pemandangan? Kamu menghalangi pemandangan? Tambah indah toh. Prek. Kita dulu yuk, di antri kita banyak. Yuk. Banyak yang antri. Monggo. Ini apa? Bubuk bumbu ireng. Ya, makasih. Sore. Oh iya, boleh. Oh iya. Terima kasih. Datang lagi. Iya. Oke, terima kasih. Sudah. Oh iya. Iya.
pesanan kita udah dateng. Ini tadi kita pesan apa? Chicken Parmigiana Reggiana Anna Annabelle, ya itulah namanya. Terus nasi goreng Taman Langit, terus bebek bumbu ireng. Terus minumannya, apa ya warnanya? Ini dulu minumanku. Tadi namanya Summer Breeze kayaknya. Tapi warnanya tuh bagus. Minumannya namanya Summer Breeze tuh. Namanya apa ini? Summer Breeze sama Butterfly Tea. Okay. Yang mana Summer Breeze, yang mana Butterfly? Ini Summer Breeze. Summer Breeze. Ya. Yang ini kupu-kupu. Nyoba dulu yang Summer Breeze. Seger. Ini minumannya enak sih. Nggak terlalu manis, nggak terlalu kecut, light. Tadi bilangnya ada pahit-pahitnya, tapi sih nggak gitu pahit menurutku. Nah, punya Bang Bojo. Seperti biasa, punya Bang Bojo harus dicolong. Warnanya pinky, pink-pink. Diublek dulu. Maaf ya. Mari kita coba. Ini lebih seger, maksudnya lebih... Nggak boleh diambil alih, nggak boleh dijajah. Ini lebih segar, kecut, tapi aku suka ini, lebih light. Karena ini lebih asem, kecut, dan aku suka yang gak terlalu kecut, jadi aku milih ini. Nyoh, milikmu. Terus aku mau nyoba makanannya. Di sini makanannya, karena kita bertiga, jadi tiga macam masakan, dan tiga-tiganya buat aku. Oke, yang pertama ini punyanya Pak Hendro ya. Maaf ya Pak. Nyapa Hendro nasi goreng. Tak coba dulu ya. Maaf ya Pak. Iya, cepet ya. Udah lapar nih ya. Udah lapar. Emang kurang ajar ini. Yuk makan yuk. Kita yuk makan yuk. Sebelum doa dulu. Amin. Tak nyoba nasi nela. Bau smoky. Rasanya itu gurih. Asin. Ini ceng nasi goreng putih ya, jadi cenderung ke asin gitu. Oke, rasanya oke. Terus ada ayam cincangnya. Terus ada telore. Ini diosong sama telur. Ada jagungnya, semacam sayuran. Udah, sedikit aja nanti dimarahin. Minta sate ya. Sate ayam bumbu kacang, rasanya manis tapi kacangnya cuma ada sedikit sih. Karena memang cuma buat kondimen ini toh. Ketumbarnya kerasa. Ketumbar, terus ada kacangnya sedikit, terus kecap manis. Terus kita pulangkan. Terima kasih. Oh iya, ini duduk sendok. One eternity later. Terus aku, ini pesenanku nih ini, jadi aman. Pesen yang ke western-westernan. Chicken Parmigiana Reggiana Regional Reguler. Ini di sini kalau dilihat ya, ayam goreng tepung, tepungnya tepung panir. Terus ini ada mozzarella sama atasnya ada keju cheddar. Terus kita mau buka ayamnya. Belek, bergedek. Seperti ini bentuknya dalamnya. Ada isinya enggak? Enggak ada. Enggak ada isinya. Tak kira ada isinya juga. Kan bukan cordon bleu. Oh iya juga. Ini kita coba chicken parmigiana. Masih kebul nih. Rasanya cheesy, keju. Jadi bau keju. Ayamnya sebenarnya enak loh, juicy, terus nggak anyep, jadi ada rasa gurih. Ayamnya juicy, empuk juicy. Terus aku pesen sausnya ini mushroom. Kalau buat aku, mushroomnya ini malah lebih ke arah barbeque. Jadi bau mushroomnya itu, mungkin mushroomnya cuma ada di sini nih. Lebih. Manis? Enggak, rasanya tuh kayak ada smoky barbeque nih. Terus sama ada jamur ya gitu, enggak manis. Kayak barbeque kayak cenderung ada asem ya, kecut, asin gitu. Kecut, asin, gurih, jamur. Lebih ke arah barbeque. Nek buat aku ya, barbeque yang tak rasa kayak rasanya mirip kayak gini. Ini mungkin saus barbeque ya? Mungkin mushroom barbeque mungkin. Apa itu? Mashed potato.
Mashed potato nih lembut, tapi kalau aku lebih suka banyak ikrinya lagi. Ublek lagi, lebih ublek lagi, jadi lebih lembut lagi. Udah lembut. Sayur. Sehat. Karena aku diet. SNI, sate sayur mix vegetable ya, kayak gitulah. Oke. Sekarang waktunya nyolong punya Bang Bojo. Mau ke sini. Aku nyoba bebek. Ini namanya bebek goreng. Goreng mesti. Oh, empuk sih, empuk sih. Wah, empuk sih. Terus kamu tinggal tulang tok ini. Udah kasihan, ini dulu aja sama bumbu irengnya. Nah ini sama nasi langsung ya, biasanya kalau satu-satu kadang suka kasih neng kadang mak. Kan bener, aduh sama nasi pas jadi ini bumbu irengnya itu rempah-rempah. Bisa dilihat ada ketumbar di sini, terus lainnya itu rempah-rempah gerusan, kayaknya gerusan bumbunya ini, terus goreng gitu loh. Goreng gitu. Kulitnya yang dicoba? Boleh. Apa yang enggak buat kamu? Lep, lep, lep. Sama dagingnya ya. Terusin aja. Gurih, asin. Tambah bumbu udah enak tuh. Udah, ini enaknya dimakan sama nasi. Mungkin nih, nasinya pakai nasi uduk lebih mantap lagi. Request, Tar. Tolong Taman Langit bebek irengnya sama nasi uduk ya. Ini lebih enak, benar. Soalnya ininya bebeknya enak, asin gurih. Terus ini kalau ada nasi uduk yang baunya wangi daun salam sama santan, mantap. Nah, pasti enak, yakin. Kita kasihan ya Bang Bojo. Sadar, habisin dulu, minum lagi. Aku senang banget ini minumannya, minumannya enak. Ada wangi lemon jeruk nipis. Jeruk nipis apa lemon? Jeruk nipis. Enak, seger. Udah, kenyang. Sekarang kita mau ngabisin dulu. Yuk, ngabisin yuk. One eternity later. Pish, nyang. Saatnya basar, basar. Gak bayar. Oh iya, Ding. Gak bayar. Tak kasih tahu nih harganya. Tadi tuh namanya tuh namanya yang aku tuh chicken parmigiana reggiana cik. Itu harganya Rp54.000. Terus nasi goreng tadi Rp30.000. Nasi bebek bumbu ireng tuh Rp37.500. Terus minumannya yang ini aku tadi pesen yang summer breeze tuh Rp30.000. Terus yang butterfly tea itu Rp30.000. Ya minuman standar kafe lah ya, sama makanan harga standar kafe. Kan tempatnya bagus, masih oke. Terus chickennya ini yang tadi Parmigiana Reggiana C. Nah itu aku rekomen. Yang tadi ya, inget-inget ya. Namanya Chicken Parmigiana Reggiana C. Juicy. Terus minumannya yang punya aku ini juga aku rekomen. Summer Breeze. Jadi kita tiga menu itu dari tiga menu yang berbeda ya. Western, Oriental, Asia, sama Indonesian food luar biasa. Sini komplit sekali. Pemandangannya ujung dunia luar biasa. Oke, sekarang udah selesai. Makmi udah selesai. Udah kenyang, kita saatnya pulang. Kita tunjukin. Tadi kan kita di sini habis hujan ya. Terus kan ini basah ya. Ngompol ya. Basah, Bo. Udah lah ya. Yang penting enak makan kenyang. Udah, kalau gitu sampai di sini dulu. Tunggu, harus rapi. Mau pamit tuh harus rapi. Kalau gitu sampai di sini dulu video Pipin kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Salam gemerigi. Makasih. Ya. Makasih. Ya, makasih. Ya, monggo. Ya, terima kasih.